Berhasil mencetak 6 gol di Liga 1 musim ini tak membuat pemain Borneo FC, Stefano Lillipali, dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior. Nama Stefano Lillipali nihil dalam daftar 25 pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk melawan Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut membuat bos Borneo FC, Nabil Hussein, angkat bicara mengenai absennya Stefano Lillipali di Timnas Indonesia. Pria berusia 26 tahun itu menyinggung pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong, yaitu dengan "Bagaimana ya mau bicara, tapi pelatih itu memang unik," ucap bos Borneo FC. Tentu, reaksi bos Borneo tersebut membuat Shin Tae-yong dan para staf pelatih Timnas Indonesia kaget dengan pernyataannya.